Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video update hari ini, jadwal MotoGP Thailand 2023 akan berlangsung akhir pekan ini. Jorge Martín bisa memangkas jarak dari Francisco Bagnaia di klasemen MotoGP 2023. Di sirkuit Buriram, MotoGP Thailand 2023 berlangsung. Rangkaian balapan akan berlangsung Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Sesi latihan bebas akan berlangsung pada pukul 10.45 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan latihan digelar pada pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Sesi latihan bebas Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023 dimulai dengan kualifikasi 1 pada pukul 10.50 pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Sesi kualifikasi 2 berlangsung pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sprint Race MotoGP Thailand 2023 berlangsung pada pukul 15 sampai pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Balapan utama MotoGP Thailand 2023 akan berlangsung Minggu tanggal 29 bulan 10 tahun 2023. Race akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada balapan MotoGP Thailand musim lalu, Miguel Oliveira mampu menjadi pemenang. Jack Miller dan Francisco Bagnaia yang menjadi pelengkap podium. Di klasemen MotoGP 2023, Bagnaia menjadi pebalap teratas. Dia mencatatkan 366 poin, berselisih 27 angka dari Jorge Martín di posisi kedua. Pada race akhir pekan ini, jarak itu akan melebar atau menipis. Wajib nonton ya. Jadwal MotoGP Thailand, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Latihan bebas 1 pukul 10.45 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Latihan bebas kedua pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023. Kualifikasi 1 pukul 10.50 sampai pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Kualifikasi 2 pukul 11.15 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sprint Race pukul 15 sampai pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023. MotoGP Race, pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Demikian update jadwal lengkap MotoGP hari ini. Jika Anda suka videonya, bisa di like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi tanda lonceng agar Anda dapat notif pertama kali update video-video terbaru dari channel Faiz Satriani Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video update selanjutnya. Jangan lupa bahagia ya.